العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن إلى قوله فصل في أهلية المعلم واحترام الطالب له ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم وعليه أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته فإنه أقرب إلى انتفاعه به وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني Faslun fi ahliyatil muallim, membahas tentang kelayakan guru, wahtiramit talib lahu, penghormatan murid, tilmid lahu kepadanya. Wala yata'allamu, dan tidak belajar, yaitu seorang murid, illa kecuali mimman, dari orang kamulat ahliyatu, yang sempurna, kelayakannya, atau sudah sudah layak, yang sudah sempurna atau layak di dalam mengajar. Artinya guru yang mengajar dia adalah orang yang benar-benar memahami ilmu yang akan diajarkan. Lah kita yang belajar harus mencari guru yang benar-benar memahami ilmu yang diajarkan. Bukan orang yang bisa bicara. Kalau orang bisa bicara, semua orang bisa. Apalagi sekarang difasilitasi dengan buku terjemah. Beli buku terjemah, dia baca ayat Al-Qur'an di dalamnya, artinya sudah. Terkadang mengembangkan tergantung akalnya, pemahamannya sesuai atau tidak nggak peduli. Yang parah lagi ada orang nggak bisa membaca Al-Quran, tapi karena di bukunya itu ada
Latinnya, dia membaca lewat Latinnya, menghafal lewat Latinnya. Tapi orang yang mendengarkan seakan-akan orang ini bisa membaca Al-Quran, itu dalil keluar dari lisannya. Nah, ini bahaya. Jadi jangan asal belajar kepada orang yang nampak mengerti, nampak paham, tapi dia tidak mengerti, tidak paham. Paham ya? Jadi harus belajar kepada orang-orang yang mengerti, yang memahami. Kalau kita belajar bukan kepada ahlinya, apakah yang diajarkan benar? Salah. Apakah yang diajarkan lurus? Enggak. Apakah dapat menyelamatkan kita? Tidak. Yang ada justru malah menjerumuskan kita. Ini tidak sedikit ya, banyak, khususnya di akhir zaman, sesuai yang diajarkan, yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi mengatakan saya tialan nas, akan datang satu zaman, satu masa. Apa masa itu? Qalilun fuqaha'uhu katsirun khutaba'uhu. Yang ngerti sedikit. Yang ceramah pakai. Kalau ceramah banyak. Lah orang sekarang kan yang ceramah dianggap mengerti. Orang sekarang bisa ceramah dianggap ngerti. Padahal belum tentu. Itu pemain film. Pemain film itu kalau disuruh ceramah bisa. Kasih skenario kepada dia, dihafalkan, dia akan menyampaikan. Buktinya itu film-film yang memfilmkan film ini, film itu. Apakah punya dasar agama? Enggak punya kadang. Tapi bisa menyampaikan ayat Quran walaupun kurang tepat. Memang mungkin enggak bisa baca Quran juga. Tapi karena ngafalkan bisa. Lama-kelamaan jadi penceramah. Diundang di sana sini. Kan gitu. Undang sana sini. Amal asal-usulnya mana? Mondok? Enggak, pelawak. Diundang sana sini. Kenapa? Isok dalil. Nah sekarang banyak khutobah, penceramah banyak, tapi belum tentu mereka semuanya mengerti. Yang mengerti sedikit katanya Rasulullah. Ini Rasulullah mengatakan qalilun fuqaha'u. Jadi yang benar-benar mengerti sedikit. Yang ngawur banyak. Yang ngawur banyak. Dan itu terjadi. Khatib Jumat, ceramah di walimah dan yang lain sebagainya, orang beranggapan sudah ngerti. Mengakadkan nikah, menikahkan yang ini dan itu. Wah, luar biasa. Tapi sebetulnya tidak paham. Loh, kok bisa ngakadkan? Ya ngelihat biasanya terjadi seperti itu, ngono dilakoni. Tapi ditanya hukumnya, ilmunya, syaratnya, nggak tahu. Ini kan bahaya berarti. Makanya kita jangan belajar kecuali kepada orang yang benar-benar mengerti. Orang yang mengerti itu, dia tidak akan mungkin mengajarkan kepada orang lain kecuali yang sangat darurat kepada dia. Gak mungkin mengajarkan sesuatu yang gak darurat. Kenapa? Yang darurat itu harus lebih didahulukan. Ngajar bab tasawuf misalnya, atau ilmu toriko misalnya, ini gak darurat. Orang masih bisa hidup tanpa itu. Hidup keimanannya, hidup agamanya tanpa itu bisa. Tapi sholat, bisa orang hidup tanpa sholat. Sudah jelas hadisnya Rasulullah, as-salah fid-din bimanzilatul asfil jasad. Sholat itu dalam agama kedudukannya seperti kepala pada jasad manusia. Lah kalau sholatnya gak sah, agamanya melempem, gak kuat,
masuk duit 1 juta haram. Yo, ewangi. Apalagi 10 juta. Apalagi 20 juta. Wis tenang. Daerah kini aku sing ngondisikno. Masuk. Kenapa? Salatnya enggak benar. Walaupun rajin masjid atau musala, tapi kalau ilmu salatnya enggak ada. Ngimami mari gawe sabu. Mari sabu dulu ngimami. Allahu Akbar. Ramadan. Ramadan itu ngimami tarawih mari nyabu. Allahu Akbar. Kenapa? Enggak punya ilmunya. Sehingga salatnya tadi itu tidak berfungsi sesuai yang difirmankan oleh Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu jangan asal belajar, kita harus tahu orangnya. Jangan hanya yang bisa ceramah di walimah atau khutbah Jumat kemudian kita anggap dia ngerti, enggak. Apalagi akhir zaman seperti ini. Dan bukti kesalahan-kesalahan dari mereka juga banyak sudah. Kesalahan-kesalahan dari mereka banyak. Mari mewakilkan, orang yang mewakilkan suruh ngilang. Maksudnya jono gini, gak sangkuk. Ada terjadi juga kepada orang yang dikenal dia adalah yai. Iki lah gak belajar ilmu. Gak ngerti. Tapi mari ini salaman ambil wong wedok. Iki berarti lah belajar ilmu ya goblok gitu. Salaman sama perempuan semua orang tahu. Kalau bab perwakilan justru harus belajar. Lah ini dia bab perwakilan enggak mengerti kemudian memerintahkan yang mewakilkan tadi untuk keluar, apa dalilnya? Enggak ada di dalam perwakilan seperti itu. Kemudian mari itu salaman ambil bukan mahramnya. Apa coba? Ini sama apa? Sama mari ngomong ojo ndak oleh mangan iki haram, dek mangan. Sama. Tidak ada bedanya. Dan ini terjadi kepada orang yang dipanggil kiai. Bukan dipanggil ustaz lagi loh ya. Kiai. Loh kita gak menyalahkan yang memanggil. Yang memanggil husnudzon. Yang memanggil husnudzon. Tapi nyatanya tidak ada ilmu di mereka. Makanya kita jangan belajar kecuali kepada orang yang memang memiliki ilmu. Bukan yang kelihatan punya ilmu, bukan yang kelihatan punya ilmu, tapi orang yang benar-benar berilmu. Wa dhaharat diyanatu, yang nampak dari guru tadi itu diyanatu, ketaatannya. Jadi orang yang taat, yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang. Terus berusaha melakukan kebaikan-kebaikan, terus berusaha meninggalkan, menjauhi kemaksiatan, keburukan dan kejahatan. Lah ini patut kita jadikan. Wa tahaqqaqat ma'rifatuh. Kita bisa memastikan ma'rifahnya, pengetahuannya, pengertiannya. Wa staharat siyanatuh. Sudah dikenal penjagaan dirinya kepada hal-hal yang syubhat atau kepada hal-hal yang haram. Enggak syubhat haram mau. Enggak. Enggak mau dia. Menjauh, menghindar, berpaling. Karena itu Imam Muhammad bin Sirin dan Imam Malik bin Anas, begitu juga selain mereka daripada para salaf berkata, "Hadzal ilmu dinun." Ilmu itu termasuk agama. Anggap agama itu seperti makanan atau roti. Lah roti itu kan terbentuk dari beberapa apa? Bahan. Ada tepung, ada gula, ada mentega, kan gitu. Lah agama ini terbentuk dari beberapa hal, di antaranya ilmu. Makanya dikatakan hadzal ilmu dinun. Ilmu ini termasuk agama.
Nah kalau termasuk agama, ya berarti harus kita ambil, harus kita pakai dari yang terbaik. Kita membuat jajan, beli yang murahan semuanya, ya enggak enak jadi nih. Sekalipun orangnya ahli masak, ahli buat kue, tapi kalau bahannya semuanya enggak ada yang enak, ya enggak enak jadi nih. Nah, tapi kalau bahannya yang bagus-bagus, oh nikmat. Sekalipun orang yang baru belajar masak, nikmat, senang dia. Nah, sama agama ini, ilmu itu adalah dari agama. Sehingga apa? Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka perhatikan dari siapa kalian mau ngambil agama itu. Dari siapa kalian ingin mempelajari ilmu di dalam agama itu. Jangan sembarangan. Fanzuru, perhatikan. Lihat dari siapa kalian mau mempelajarinya. Lihat ya. Kalau kita asal pilih guru, asal pilih guru, dan kita tidak mengetahui asal usulnya ini guru, maka kesesatan yang akan kita dapatkan. Menjadi liberal dan yang semisalnya. Kenapa? Enggak tahu asal usulnya gurunya. Jadi harus tahu asal usul gurunya ini harus tahu. Guru ini belajar ke siapa, gurunya belajar ke siapa, nanti di situ dia bisa ketahui. Oh ternyata gurunya ini punya guru-guru-guru sampai sambung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan seperti sebagian kelompok, nggak tahu asal usulnya gurunya. Belajar mereka dianggap ini kencang, saking kencangnya sampai ini diharamkan, ini disyirikkan misalnya. Dan mereka nggak ngelihat atas paling atasnya. Atasnya itu siapa? Bukan orang Islam, orang Yahudi atau orang Nasoro yang menyerupai orang Islam. Nah, mereka buat seperti itu karena apa? Oh, harus dipersiapkan dengan matang. Mereka hafal Al-Quran, mereka hafal hadis, mengerti ini, mengerti itu. Sehingga ya, ketika menyampaikan, orang Islamnya menganggap dia adalah orang Islam. Diajarkan. Wah. Lah, yang belajar ini enggak tahu asal usulnya gurunya tadi itu. Akhirnya atasnya ini siapa? Enggak ada atasnya ini. Atasnya ini buku. Dia belajar dari orang yang belajarnya dari buku. Terus, kalau seperti itu. Benar yang dipelajarinya. Salah. Nah, ulama berkata apa? Man kana syaikhuhu kitab fa syaikhuhu syaitan. Yang kitab menjadi gurunya itu berarti yang jadi guru maha gurunya adalah setan. Lah ini belajar kepada orang yang orang itu berguru kepada kitab, kepada buku. Akhirnya menjadikan muridnya ngawur, 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 ngawur dari guru yang ngawur. Kita kalau mau naik mobil itu harus tahu sopirnya, sopirnya ini bisa nyetir apa enggak. Kalau kita asal masuk mobil enggak tahu sopirnya bisa menyetir apa enggak, bisa mati. Makanya kalau kita naik pesawat itu diumumkan pilotnya bernama Mister atau apa apa namanya Master ya Master, hah? Fulan gitu diumumkan. Nah, kalau orang teliti tahu, oh ini yang biasanya bawa ini. Nah, tapi kalau mungkin yang baru-baru naik pesawat kan enggak ngereken pengumuman, enggak ngereken dia asik belok pinggir-pinggir ini. Nah, tapi kalau yang sering pasti memperhatikan, oh Master Fulan yang bawa, ya. Memperhatikan dia setiap kali, oh ini sudah sering kali membawa. Tuh, jadi yang numpak itu yang numpang di atas pesawat tadi itu tenang. Karena apa? Pilotnya, iya,
pilotnya baru belajar, ya, diumumkan dia nggak tahu, nggak pernah tahu misalnya baru belajar, pasti apa? Ketakutan, kan gitu ya. Lah, kita harus itu belajar dari orang yang benar-benar mengerti dan orang-orang yang memiliki sanad keilmuan yang sambung sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa alaihi an yandura ila muallimahu bi ainil ihtiram. Wajib atasnya, atas murid, memandang gurunya dengan pandangan kemuliaan, keagungan. Sesama muslim diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memandang dengan pandangan ihtiram. Bukan pandangan meremehkan, merendahkan. Dan itulah termasuk mendapatkan celaka dari Allah Subhanahu wa taala bila memandang orang lain dengan pandangan istihgar, meremehkan. Wailun likulli humazatil lumazah. Humazatil lumazah. Itu diantaranya yaitu dengan apa? Memandang orang dengan pandangan meremehkan. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i itsman an yahqira akhahul muslim. Lah, untuk meremehkan orang Islam itu tidak harus dengan mencaci. Tidak harus dengan berbuat, dengan pandangan juga bisa. Sudah itu cukup menjadi dosa itu bagi orang muslim ketika menghinakan orang muslim yang lainnya di antaranya dengan pandangan. Harus pandangan ihtiram, lah lebih-lebih kepada guru. Kalau kepada semua orang Islam kita harus memandangnya dengan pandangan ihtiram, maka lebih-lebih itu kita kepada guru. Kemudian wa ya'taqid kamala ahliyatihi wa rujhanahu ala tabaqatihi. Murid harus menganggap kesempurnaan, kemahiran guru atau kelayakan gurunya, keunggulan gurunya atas yang ada pada tingkatannya. Jadi dia memuliakan dan menganggap bahwa gurunya itu setara atau lebih unggul dari orang-orang yang berada di zamannya, di masanya. Nah, jangan sampai menganggap gurunya masih di bawahnya fulan. Nah, jangan. Jadi kita menganggap guru kita di atas. Tapi juga jangan meremehkan yang di bawah guru. Kita sebagai murid menganggap guru kita ini di atas dari yang ada. Tapi jangan meremehkan orang yang di bawah. Karena apa? Yang di bawah ini bisa jadi lebih unggul dari guru kita. Tapi kita sebagai murid harus menganggap guru lebih unggul. Faham ini ya? Jadi kita sebagai murid menganggap guru lebih unggul. Jangan meremehkan yang lain. Kenapa? Karena mungkin dia lebih unggul dari gurunya. Tapi karena sebagai murid dia harus lebih mengunggulkan gurunya. Anak kepada orang tua. Orang tuanya yang lain mungkin lebih pintar dalam mendidik, mungkin lebih bagus dalam mendidik. Tapi dia sebagai anak harus menganggap orang tuanya yang paling bagus dalam mendidik daripada yang lain. Tapi jangan meremehkan pendidikan orang lain, bisa jadi dia lebih mahir, lebih pintar. Paham ini ya? Nah, itu murid. Kenapa? Fa innahu aqrabu ila intifaihi bihi, karena itu lebih dekat ia mendapatkan kemanfaatan dengannya. Jadi kalau kita menganggap guru kita sempurna, lebih unggul dari yang lain, berarti kita itu benar-benar mantap dari apa yang diajarkan oleh guru yang akhirnya kita bisa mendapatkan kemanfaatan dengannya. Tapi jangan sampai menimbulkan fanatik karena menganggap gurunya lebih unggul, kemudian fanatik. Nah, ini tambah salah. Tambah salah. Jadi kalau kita belajar kepada siapapun boleh,
memuliakan guru melebihi yang lain, boleh. Menganggap gurunya lebih utama dari yang lain, boleh, dan itu sangat dianjurkan. Akan tetapi jangan kemudian karena sangat menghormati guru, sangat memuliakan guru, sehingga enggak dengan yang lainnya, tidak ke yang lainnya. Ini salah, sangat salah. Lah ya. Kalau sudah seperti itu, kehancuran yang ada dalam umat Islam ini ke depan. Nah, jadi orang ini sekumpul dengan yang lain, menyatu dengan yang lain. Tapi kita boleh memuliakan guru kita melebihi yang lain, itu boleh. Nah, kemuliaan itu gak perlu diucap, cukup ada dalam hati kita, cukup ada dalam pikiran kita, gak perlu diungkap. Guruana, gak perlu. Kenapa? Ketika menyatu itu kita bukan hanya kepada satu orang, tapi beberapa orang, dan beberapa orang ini memiliki guru masing-masing, dan mereka memiliki memuliakan gurunya masing-masing. Lah kalau kita guruana, ini guruana, tukaran akhirnya. Wah, sok guruku lebih. Akhirnya enggak jauh beda dengan para sahabat yang mengatakan Musa ini memiliki kemuliaan di sisi Allah seperti ini. Akhirnya Nabi Muhammad keluar, dan Nabi Muhammad mengatakan ana sayyidu waladi adama wala fakhr. Untuk apa? Menghentikan itu semuanya. Nah, untuk apa? Menghilangkan fanatik dan yang lain. Fanatik tidak, menyatu. Kenapa? Kalau ketika keluar dari pondok, itu kan tugasnya apa? Dakwah, mengajar. Nah, kalau dia hanya fokus, konsentrasi dengan yang di pondoknya, terus yang di kanan kirinya, yang di depan belakangnya, nggak dapat akhirnya. Makanya harus menyatu, masuk ke sana sini. Guru ada di dalam hati, nggak perlu kita ungkapkan guru anaknya. Yang disampaikan dalam satu forum itu bukan guru anak, bukan gurunya ente, tapi ilmu yang diajarkan mereka. Ayo sampaikan. Gimana kalau seperti ini hukumnya? Nah, atau kalau mau melakukan perbuatan, gimana kalau kita melakukan perbuatan ini? Wah, jangan. Kalau melakukan perbuatan itu kurang cocok di tempat kita. Ilmu yang dipakai, bukan katanya guruana, enggak boleh seperti ini. Loh, katanya guruana ini justru lebih baik. Tukaran akhirnya enggak satu, pedot dewe-dewe. Kalau sudah pedot sendiri-sendiri, lemah Islam ini. Lemah. Paham ya? Jadi boleh kita menghormati, memuliakan guru kita, menganggap guru kita lebih mulia, lebih istimewa dari yang lain, boleh, tapi jangan meremehkan orang lain. Itu anggapan kita untuk guru kita, dan itu yang harus kita yakini dalam diri kita untuk guru kita. Tapi orang lain memiliki kemuliaan, keistimewaan yang mungkin kita tidak menganggapnya seperti guru kita, tapi tetap bisa jadi dia lebih mulia dari guru kita. Kita melakukan itu kepada guru karena agar kita ilmu yang kita dapatkan itu benar-benar dapat kita fahami, dapat kita ketahui, kita manfaatkan. Ya. Karena itu ba'dul mutaqaddimin, orang-orang dulu ya, ketika mereka masih belajar, idza dhahaba ila muallimi, ketika berangkat ke gurunya, dari rumahnya mau ke gurunya, itu tasaddaqa bisyai'in, bersedekah sesuatu, apa yang dia miliki itu, entah itu duit atau yang lain-lain, sedekah. Mau berangkat ke tempat gurunya, sedekah. Kemudian berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma stur aiba muallimi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutup kekurangan guruku dariku. Jadi jangan tampakkan kepadaku kekurangan guruku. Agar apa? Agar kita melihat guru kita ini sempurna. Kalau kita sudah menganggap guru kita enggak sempurna, kita enggak akan mendapatkan kemanfaatan daripada ilmunya. Anggap guru kita sempurna. Yakini kesempurnaan guru kita. Nah, makanya mereka berdoa, Allahumma stur aiba muallimi anni. Ya Allah, tutup
jangan bongkar kesalahan aib guruku dariku. Wala tudhib barakata ilmihi minni, jangan kau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Nah, kalau kita sudah kelihatan aib yang ada, kita apa? Menganggapnya enggak sempurna. Lalu karena menganggapnya tidak sempurna, keberkahan ilmu akan hilang. Nah, kita minta kepada Allah tutup dan jangan hilangkan keberkahan ilmunya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan semua ini, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang sempurna dalam menjadi murid, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu guru kita dalam ilmu kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.